Jadi orang kebanyakan bingung, kipas 320D itu bearingnya pakai ukuran berapa? Lalu tensionernya juga ukuran berapa bearingnya? Nah, di sini ini yang kecil ini bearing tensioner. Ini bearing kipas yang besar. Ini stok lama jadi sudah kucel. Tapi yang paling penting adalah ukurannya. Yang punya XT320D wajib stok bearing ini. Nah, ini bearing kipas. Kipas ini asli SKF. Bearing kipas menggunakan ukuran 63082Z. Tapi paling penting ukurannya adalah 6308. Belakangnya itu kan speknya. Spek pakai tutup besi atau tutup karet. Jadi yang penting 6308, insyaallah sama. Nanti ya 08. Stok aja 2 biji. Karena satu kipas menggunakan 2 bearing. Satu kipas menggunakan 2 bearing. Nah, ini untuk bearing tensioner. Bearing tensioner itu menggunakan ukuran 6305. Nah, dia agak kecil nih. 6305. Ini bearing tensioner juga. Ini 6305. Bearing tensioner. Kita buka ya. Ini bearing tensioner. Ya, kecil sih bearingnya. Ini bearing kipas nih. Belum terbuka ternyata. Bearing kipas. Bearing kipasnya agak besar. Ini ada ukurannya nih. Sini ukurannya. Di sini. 63082Z. Ini. Ini. 63052RS. Oke, sekian dan terima kasih.